Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu a'lal maqam. Arsalahu Allahu rahmatan lil anam id laulahu lakanat ahwaluhum aqabaha minal an'am. Wa ala alihi al-bararatil kiram wa sahbihi masabihi zalam wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumin tantiku jami'ul a'dha ila yaumin tantiku jami'ul a'dha wa yahkumu fihi lisan. Amma ba'du fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhtami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Ayaqulu subhanahu wa ta'ala fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati 'alayha. Fayaqulu subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ويقول سبحانه وتعالى والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. فيقول سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala wa fi anfusikum afala tubsiru. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina syahirina walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallahu usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, para asatidah yang syukur alhamdulillah, saya puluhan tahun tidak bertemu imam kita Fadilatul Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Irwansyah. Padahal orang tua kami namanya sama, sama-sama Haji Jali. Alhamdulillah pagi hari ini, sekian puluh tahun tidak bertemu, syukur alhamdulillah kembali bertemu di tempat yang sangat baik, dalam keadaan yang paling baik, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tentunya berikan kita kebaikan. Amin ya Rabbal. Lama bersahabat dengan DKM kita, tapi hanya di dunia maya. Bersamaan hanya lewat WhatsApp. Fadilatul Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Marwahadi, yang syukur alhamdulillah Allah pertemukan sekarang nyata. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, sebetulnya alam maya juga sudah ada.
Selama ketika Allah perintahkan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika kita bertemu fisik, mamin muslimain, ada dua orang muslim bertemu, wayatasafahan, dan saling menyapa, illa gufirallahu lahuma, maka Allah gugurkan dosa-dosanya, kesalahannya, khilafnya. Sampai kapan digugurkan? Hatta yatafarraqu, sampai berpisah. Maka nanti, tadi kan setelah kajian subuh katanya boleh bikin teh manis dan seterusnya, betul Pak? Jangan pada bubar di sini aja sampai johor, sampai asar, terus maghrib di sini aja. Giliran sholat isya orang ngomong, itu Masjid Aqwal Yakin luar biasa ya, bukan cuma ngaji doang bareng-bareng, kesurupannya bareng-bareng. Karena ngaji dari subuh, zuhur, asar, maghrib isya. Artinya ketika kita berpisah, disitulah kemudian Allah berikan satu rahmat, hadiah, yaitu pengguguran dosa. Para guru yang lain mohon maaf lahir batin tidak disebutkan satu persatu, namun Al-Imam Sofyan Ibn Uyainah, guru daripada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang wafat di tahun 204 Hijriah, beliau menyatakan, kan gurunya Imam Syafi'i banyak, di antaranya ada Imam Waqi yang makamnya tidak jauh dari Imam Syafi'i, yang syukur alhamdulillah baru saja direnovasi hampir kalau tidak salah 15 tahunan. Dan sekarang kalau kita mau penutupan pengajian, beberapa jamaah penutupan pengajiannya di makam Imam Syafi'i, karena sekarang sudah ada tempat menginapannya, talaki setiap hari, bahkan setiap saat. Dan tidak jauh dari tempat beliau ada Imam Waqi yang sering kita dengar, syakautu ila waqi su'ahibzi farasadani ila targil ma'asi. Tapi ada guru beliau yang lain yang tadi saya sebutkan adalah Imam Sofyan Ibn Uyainah. Beliau menyatakan, inda zikri ahli salah, ketika orang-orang soleh sudah hadir di satu perkumpulan, satu tempat, maka Allah turunkan rahmat, fadlan bihudurihim, apalagi sampai hadir. Jadi kehadiran orang tua, kehadiran para tokoh, kehadiran dari keluarga kita, siapapun di antara kita yang lebih tua, maka sebetulnya menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yakin seyakin-yakinnya sesuai nama masjid kita, Haqqul Yaqin, adalah keyakinan yang sangat hak, betul-betul yakin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetangga kita ada namanya Masjid Baitur Rahman Al-Haq. Jauh kalau kita melewati jembatan Suramadu, kita akan sampai kepada Masjid Syekh Khalil. Begitu masuk lewat pintu depan, terlihat fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tulisannya besar, bagus, dan sangat jelas bahwa orang jauh-jauh dari Jakarta, dari Petukangan, dari gotong royong, meluangkan waktu, harta, dan seterusnya, hingga sampai ke Syekh Khalil, diingatkan dengan fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, berimanlah kepadanya, menyembah kepadanya. Jangan tukar samadiyatullah, jangan tukar eksistensi Allah. Kalau kita iyyaka na'bud, kalau kita menyembah kepada Allah, maka iyyaka nasta'in, kita juga mintanya kepada Allah. Maka diingatkan Syekh Khalil, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jangan pernah sembah Allah sebelum kita yakin betul dengan Allah Subhanahu wa taala.
Maka kita hakul yakin masjid kita, insya Allah mudah-mudahan kita yakin seyakin-yakinnya bahwa hari ini, pagi hari ini, kita bagian umat Rasul yang didoakan Allahumma barik ummati fi buhuriha. Ya Allah berkahi umatku di pagi harinya. Maka mudah-mudahan insya Allah yang sehat tambah sehat, yang kurang sehat mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya, dan mudah-mudahan kita semua insyaallah Allah terima amal ibadah kita sebagai mizanil hasanat, saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih syukur alhamdulillah saya pernah juga duduk di sini sekian lama. Waktu itu masih ada Hayahanda. Ayahanda wafat di tahun 2019. Syukur alhamdulillah juga pernah ikut pengajian nganterin ibunda dari awal sampai akhir. Allah ambil beliau, lebih cinta Allah dengan beliau di tahun 2017. Hari ini 2021 alhamdulillah bertemu kembali. Mudah-mudahan silaturahmi ini bukan hanya di masjid Hakul Yakin, tapi insya Allah mudah-mudahan Allah pertemukan kita di tempat-tempat Allah berikan tempat terbaik dari para nabi, syuhada, as-salihin, dan orang-orang yang hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Maka bersyukur sekali lagi sebelum sholat kita tadi Allah turunkan rahmat hujan, meskipun tidak deras tapi gerimisnya kalau kita di luar itu basah. Dan alhamdulillah ini menjadi sejuk sekali. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Man shallal ghadata, siapa yang salat subuhnya berjamaah. Summa qa'ada. Ini kita lagi ngapain, Pak? Lagi duduknya. Summa qa'ada. Siapa yang salat subuhnya berjamaah, summa qa'ada, kemudian duduk. Ya, duduk-duduk. Makanya ada yang nyender. Kalau yang nyender namanya gider, ngaji sembari nyender. Ya. Ada yang sambil nulis, ya. Ada yang cuma dengerin doang, yang dengerin doang namanya jiping. Apa itu jiping? Ngaji sembari nguping. Jiping boleh, ya kan? Gider boleh, yang nggak boleh giler. Apa itu giler? Ngaji sembari ngiler. Apalagi syukur alhamdulillah, maaf, masker masih kita bawa. Masker masih kita pakai. Ini saya mohon izin dibuka karena ada beberapa perkataan yang harus jelas. Meskipun cara pakai masker kita belakangan mulai berubah. Setidaknya ada 4 mazhab cara memakai masker. Jadi bukan cuma sholat doang, bukan beribadah doang, pakai masker udah ada 4 mazhab sekarang. Mazhab pertama begini. Ini mazhab pertama. Mazhab kedua turunin dikit. Ya. Mazhab ketiga udah pada belipet. Dia lupa udah makan ikan gese, ya makan sambal, lupa dia pakai masker. Udah dekil bener itu maskernya. Yang keempat, ini biasanya jam-jam 10, jam 11. Ya, pindah maskernya kemari. Tuh, gojek-gojek yang pada antri di McDonald's. Wuh. Itu saya begitu awal melihat BTS, wah ini gak bener nih. Antrinya luar biasa. Itu pada matanya ditutupin masker. Di jalanan jam 11 gojek itu bertahan untuk apa? Mencari ma'isyah. Untuk mencari rezeki untuk keluarganya. Istirahat di jalan sebentar, mata yang ditutup. Nah, ini kan perubahan mazhab juga. Ya, mazhab pakai masker. Ya. Sebab apa? Tetap kita pakai karena memang negara belum kemudian mencabut itu. Nah kita ati Allah wa ati Rasul wa udil amri binkum. Kita taat kepada Allah,
taat kepada Rasul dan apa yang kita yakini. Kalau kita yakin, kita kurang sehat, ya kan? Yakin kita masih kondisinya belum fit. Tapi kalau memang mohon maaf sedang fit betul, sedang yakin betul, silahkan. Kenapa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah yang sampaikan, kita yang paling tahu kondisi kita. Selebihnya kita bertawakal kepada Allah. Tapi ketika kemudian kita menjalankan itu, Rasul sampaikan al-ibadatu fil haraj. Ibadah dalam keterbatasan, kahijratin ilayya. Pahalanya, ganjarannya luar biasa seperti hijrahnya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penting kita ketika Syawal sudah berakhir kemarin, ketika Allah sampaikan umur kita kepada Zulqa'dah, ketika Allah ingin perlihatkan kita Zulhijjah, tanpa ada pemberitaan, tanpa ada rasa ingin ketahuan kita dengan tetangga kita yang berangkat haji seperti biasanya. Allah ingin lihat kita setelah haji yang dua kali tidak diberangkatkan oleh pemerintah kita, dan syukur alhamdulillah tadi malam sudah ada jawabannya dari tiga otoritas Saudi, baik itu Kementerian Kesehatan, baik itu Kementerian Haji dan Umrohnya, baik itu otoritas negara kerajaan Arab Saudi, sehingga membuat kita yakin bahwa sebetulnya ini semua tidak ada, tidak lain kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak saudara kita yang kemudian mohon maaf lahir batin meneteskan air mata khawatir tidak sampai umurnya. Berapa banyak orang-orang yang kemudian mulai goyah, apa ambil aja. Berapa banyak di antara kita mulai ya merasa sia-sia. Ini kesemua ingin Allah lihat posisi kita. Sehingga Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah di ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ingin lihat fungsi manusia sebagai khalifah bagi dirinya, khalifah bagi istrinya yang dia daftarkan hajinya, khalifah bagi anak-anaknya yang kemudian dijaga keselamatannya, diingatkan untuk beribadah. Kita ingat, syukur alhamdulillah, bangun subuh sebelum azan dikumandangkan. Sehingga syukur alhamdulillah tadi saya perhatikan rata-rata jamaah sudah melakukan salat qobliyah sebelum iqomah dikumandangkan. Ini sesuai dengan ajaran Rasul yang diajarkan kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika Abdullah bin Ummi Maktum minta garanti, minta grasi, minta dispensasi, ya Rasulullah, ya Rasul, kuntu ajuz, saya udah tua renta dan saya buta, wa laisa li qiyadah, saya enggak ada teman lagi nih yang nuntun, karena yang biasa nuntun lagi kurang sehat, yang biasa nuntun lagi sakit, bolehkah saya tidak ke masjid wahai Rasul? Apa kata Rasul? Atas ma'un nida, apakah kau mendengar suara azan wahai Abdullah ibn Maktum? Fatabasama, tersenyum, ya Rasul, yang bikin saya tidak berdaya karena saya tua renta. Ya Rasul, yang bikin saya untuk minta dispensasi karena saya buta. Ya Rasul, yang bikin saya minta garanti karena yang nuntun saya lagi sakit.
Tapi kalau kuping mah awas. Mata boleh buta, kuping mah awas Rasul. Maka kata Rasul, fa'ajibhu, tetap datang ke masjid. Maka Rasul sampaikan, lau ta'lamu, kalau orang-orang tahu ya apa yang ada di subuh di Isya, la'atauhum mahabwan, maka dia akan datang sambil merangkak. Ini artinya bahwa Allah sampaikan fungsi kita sebagai manusia dengan segala problematika yang Allah tunjukkan kepada kita, dengan segala apa yang bisa kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah sedang menempatkan kita dan mengingatkan tugas kita yang pernah disunjung oleh para malaikat-malaikatnya atas pikut dima, manusia yang sering menumpahkan darah, manusia yang sering membuat keonaran, sehingga Allah sebutkan inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya ada tugas besar kita menjadi khalifah. Yang kedua Allah ingatkan dalam surat At-Tin ayat ketiga, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sudah pakai simple past tense ya, fi'lul mudhari khalaqa, bahkan Allah tegaskan khalaqna semua kita. Bukan hanya itu, kalau sudah simple past tense itu sudah terjadi, beda dengan pakai mudhari misalnya yakhluqu present continuous tense, ini tidak, sudah pakai simple past tense ditambah qad pakai ta'kid penegasan, ditambah lagi huruf lam ya sebagai qasam janji Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Kita betul-betul menjadi ahsan, makhluk paling sempurna, makhluk paling baik, makhluk paling toleransi, makhluk paling mengerti, makhluk paling menyadari, makhluk yang paling bisa mengamati. Kenapa? Karena kita bukan hanya diberikan nafsu, tapi kita juga diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertambah derajat kita dari Allah yang kemudian ciptakan seluruh makhluknya, Allah angkat kita sebagai khalifah, Allah angkat lagi kita ahsanut taqwim, meskipun nantinya Allah kembalikan tumaradadnahu asfalasa fili. Kalau fungsi itu tidak berarti, fungsi itu tidak berjalan, dikembalikan kita ke dalam aspal. Ya. Bapak udah jalan di atas aspal? Ya, belum ya, ini on block semua soalnya. Kalau saya udah di aspal tadi, ya. Itu aspal kita injek-injek, kita lindes-lindes. Adanya di bawah. Di bawah adanya tidak berharga, orang soleh menyatakan dunumun, enggak ada nilai, daniun, hina dina. Maka kemudian setelah ahsan, kalau tidak berfungsi, Allah kembalikan kita kepada apa? Asfalasa fili. Buat apa hidup kalau kemudian tidak bermanfaat yang kita lakukan? Buat apa hidup kemudian kalau kita meracuni orang lain? Buat apa hidup kalau kemudian kita tidak bisa menjadi baik buat diri kita dan orang lain? Terakhir, Allah naikkan kita derajat kita dengan fa'akim wajhaka. Surat Ar-Rum ayat 30. Siapa mereka? Lidini hanifa, yang menjadikan seluruh aktivitasnya
itu berdasarkan agama, berdasarkan nilai, berdasarkan etika. Saya tadi meskipun rumah dekat di Petukangan, kan tinggal nyebrang doang begini. Cuman kalau nggak salah banyak portalnya ya. Kalau pagi, seingat saya jam 8 baru dibuka. Muter saya, perabatan joglo, muter-muter aja. Muter lagi ke Petukangan, balik sini Gotong Royong. Tiba-tiba di lampu merah dan pertigaan tadi lagi ada penuruman beton depan Masjid Al-Mubarak, depan Giant. Kanan kiri beton besar-besar. Yang di lampu merah tulisannya Ashhadu an la ilaha illallah, mobilnya. Cuman lampu merah terobos baik. Kita sampai kaget. Mestinya kalau ada Ashhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, ya lampu merah berhenti dong. Kenapa? Ada nilai di situ. Beton lagi diturunin, klakson, minggir dong. Seluruh yang ada di kebun binatang dibawa ke situ. Padahal mohon maaf, pakai peci juga. Dan mobilnya, hadza min fadli rabbi, ini semua atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya perhatiin kenapa lama itu orang. Ternyata yang diangkat beton, di bawahnya orang kanan kiri, kiri kanan. Coba salah aturan, itu yang di bawah penyek. Memang enggak kelihatan dari sini, tapi kalau kita udah muter, itu orang kiri-kiri. Luar biasa perjuangannya. Subuh-subuh. Dan saya yakin itu beton mau dibawa ke tempat yang bermanfaat. Karena saya lihat itu bentuknya adalah gorong-gorong. Pasti buat jalanan air. Buat siapa? Kemaslahatan kita. Maka kemudian fa'akim wajhaka, tidak cukup dengan ahsanut taqwim, tapi harus kita tingkatkan kata mana? Fa'akim wajhaka lidini hanifa. Fitratullah. Tidak sumpah serapah. Semuanya kemudian kembali fitrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingin saya menarik benang merah bahwa dalam sistem ajaran Islam banyak tipologi. Di antara yang sering kita dengar, sering kita pelajari, paling tidak ada empat. Ada akidah, ada syariah, ada akhlak, ada muamalah duniawiyah. Ada akidah, apa itu? Teologi, keyakinan. Ada orang bangun pagi, pasang alarm di HP, pasang jam waker. Dulu kita zaman jahiliyah begitu. Bahkan hidup semua kita kagak bangun kadang-kadang. Belakangan orang-orang soleh, guru kita ngajarin, kalau punya rezeki beli ayam jago, taruh mana? Taruh depan rumah, samping ke. Itu ayam jago kalau pagi kukuruyuk, kalau kata kita. Tapi di dalam kitab kaifa amalahum, bagaimana Rasul bermuamalah dengan hewan, ternyata itu bukan kukuruyuk, tapi subhanallah, subhanallah. Kenapa? Retina ayam menghantarkan kepada suara yang dia lihat, bahwa dia bersuara karena melihat cahaya. Berarti cahaya itu tidak lain adalah khuliqa min nur, makhluk Allah yang Allah ciptakan dari cahaya. Siapa dia? Makhluk Allah yang Allah perintahkan, wabil ashari hum yastaghfirun. Coba bil ashar, cari hal minhum yastaghfirun, cari umat-umatku yang beristighfar minta ampun di waktu subuhnya, di waktu sahurnya. Maka ayam kemudian kukurnya akidah. Begitu kita sholat isya,
Kita segera terbayang apa yang disampaikan Rasul ketika bertanya kepada Abdullah Abdurrahman Ibnu Sakhr Ad-Dausi yang kita kenal dengan Abu Hurairah, ya Abu Hurairah mata tutiru, wahai Abu Hurairah kapan kau witir. Sahabat Rasul bijaksana memberikan banyak pertimbangan yang akhirnya menjadi mertua Rasul. Abu Bakar ditanya, ya Abu Bakrin mata tutiru, kapan kau witir. Jenderal tapi imam, imam tapi jenderal, yang kalau jalan ida masya, kalau dia berjalan istahza'a, bergetar apa tiang-tiang pasar. Faida takkan lama aja, kalau dia ngomong terdengar asma, orang dengar suaranya udah kedengeran, orangnya belum kelihatan. Faida doroba, kalau dia mukul aja, itu yang dipukul berdarah. Ditanya mata tutiru, ya, siapa dia? Umar Ibn Khattab, kapan kau witir? Selesai isya, kita kemudian berpikir, kapan kita witir? Karena Abu Hurairah ditanya kapan witir, Abu Bakar ditanya kapan witir, Umar Ibn Khattab ditanya kapan witir. Dua jawaban, satu jawaban adalah ba'dal atamah, sebentar lagi Rasul. Ngunci pintu dulu, masukin motor dulu ke dalam, matiin lampu, semua udah aman, istirahat, witir. Satu jawaban, nanti ya Rasul. Nanti itu juga bagian dari keyakinan akidah kita. Setelah selesai juga bagian dari akidah keyakinan kita. Kenapa? Wa ma tadri nafsun mada taksi bugoda. Kita enggak pernah tahu apa yang kita terima. Maka sering kali kita mengucapkan insya Allah. Maka syukur alhamdulillah saya diajak kemari oleh DKM sudah hadir, saya sampaikan insya Allah. Mudah-mudahan ketemu karena memang kangen. Ya, sering kali sholat maghrib di sini. Kalau mau kajian ke petuka apa namanya kajian di komplek Porli Ciledug, kemudian Masjid At-Taqwa ya sebelah pom bensin Bakti Asi, ya sering kali maghribnya di sini baru ke sana. Ya. Hari ini berarti kemudian kita mengucapkan insya Allah. Maka jangan pernah kita insya Allah kalau emang nggak mau datang. Ini udah agak mau datang insya Allah. Udah tahu dia udah mau jalan-jalan, ya kan, ke puncak di hari yang sama, di jam yang sama, insya Allah dah. Padahal dalam matinya dia mau ke puncak. Ya, disitulah kemudian Allah meminta kita, melihat kita sebatas mana teologi kita, keyakinan kita. Jamaah yang kemudian mulai menedurkan air mata, ada umur atau enggak, bismillah, juga lekat dengan akidah kita. Yang kedua ada syariah. Syariah ini kemudian mengatur al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun, yang halal jelas, yang haram jelas. Wa ma bainahuma umurun mustabihat, di antara keduanya adalah remeng-remeng. Kalau urusan halal haram mah kita udah biasa tahu, yang ini halal, ini haram. Yang masalahnya yang remeng-remeng, mana itu? Ini remeng-remeng nih. Ini kira-kira halal apa haram ini airnya? Kira-kira ini halal apa haram? Halal. Zatnya halal. Ya. Cuma kan ada dua di sini dan dua-duanya bersegel dan kita nggak tahu punya siapa. Mungkin satunya buat saya, mungkin ini ya, satunya buat saya, satunya lagi mungkin buat yang ngangkat meja lupa ditaruh di sini.
Tuh di kantor kita lagi lewat, waduh rujak siapa nih? Ya kan, cobain nama kita. Enak juga nih rujak. Rujaknya halal nggak? Halal. Cuma seketika rujak itu berubah. Kenapa? Malam yang dikuhusayaan. Kita nggak tahu ini punya siapa. Tiba-tiba ada kopi nih. Ya kan? Kita nggak tahu kopi siapa. Kita minum. Maka kita meminum bukan yang halal. Maka kemudian juga yang haram. Untuk kita mungkin yang haram untuk kita itu adalah sesuatu yang harus ditinggalkan. Tapi tidak bagi mereka orang-orang tasawuf. Haram itu bukan hanya kemudian ditinggalkan itu berpahala. Untuk kemudian tidak dikerjakan itu adalah kewajiban kita, bukan. Tapi bagaimana yang haram ini mengingatkan kita terhadap aktivitas-aktivitas kita yang mudah-mudahan tidak terindikasi azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang halal, salat subuh kita halal enggak, Pak? Halal. Karena boleh dikerjakan subuhnya. Maka orang-orang tasawuf menyatakan bukan kemudian halal dan wajib, tidak. Tapi bagaimana sholat subuh kita ini bisa Allah terima, kajian kita tidak sia-sia, duduk kita mengingat Allah menghantarkan kita, sholat dua rakaat nanti ketika syuruk, sehingga kita tidak haji, tidak umroh, tapi pahala kita seperti kahajatin wa umratin tamah. Sama dengan pahala haji dan umrah sempurna. Disinilah kemudian kita diingatkan kembali bahwa setelah ada syariat halal haram dan seterusnya, ada yang namanya akhlak, ada yang namanya etika, ada yang namanya moral, hazat mengingat kita. Dan ditutup dengan muamalah duniawiyah. Ya. Kalau muamalah duniawiyah ini kita pakai, bagaimana bermuamalah keduniaan atas dasar akidah, dasar syariah, dasar akhlak, maka tadi yang mobilnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tidak akan mungkin menerobos lampu merah. Maka tadi yang pakai peci juga, yang mobilnya bertuliskan hada min fadli rabbi, maka tidak akan mengeluarkan sumpah serapah kepada orang yang sedang menurunkan beton tadi, karena memang menghalangi jalan. Maka dari situlah kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus saya pribadi dan jamaah sekalian, al-fakir juga mengingatkan diri al-fakir bahwa insya Allah kita termasuk ke dalam golongan surat Al-Baqarah ayat 30 yang Allah kemudian angkat derajat semua makhluknya, Allah angkat kita ke derajat khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dengan tugas yang sudah Allah rinci, tidak menumpahkan darah, tidak menyebabkan perpecahan, terus menyeragamkan segala macam perbedaan. Kita satukan bahwa kita semua tidak ada yang lebih di antara Allah Subhanahu wa taala kecuali keimanan di hadapannya. Untuk kemudian kita lebih meningkatkan akidah kita, sehingga fungsi khalifah, fungsi tugas kita sebagai pemimpin yang Allah titipkan, bahwa Allah adalah zat yang maha adil dan bijaksana. Karena biasanya orang kalau sudah berpuasa itu cenderung zalim. Betul gak, Pak?
kita nih kan berpuasa, betul? Berpuasa sama istri kita, berpuasa kita. Berpuasa dengan anak-anak kita, berpuasa kita. Tapi pemimpin itu cenderung zalim. Karena apa? Yang dikedepankan kekuasaan, bukan pemberi kekuasaan. Ya kan? Kita nih orang laki, mohon maaf nih, sholat subuh enak berangkat aja. Kita nggak bangunin istri kita, mah bangun mah. Titip anak-anak itu bangunin, susah banget sih abang dibanguninnya. Istri kita bilang, nggak apa-apa, sekali-sekali lagi liburan. Ya kan? Karena mamanya biasanya begitu ngebelain anaknya, biar apa lagi liburan. Subuh mah tetap subuh, mau liburan kek, mau kagak kek. Kita bangunin dulu bini kita, anak kita, baru kita ke masjid, hakul yakin. Kenapa? Kita bakal ditanya. Kenapa? Kita pemimpin. Kenapa? Kita kadang zalim. Nikmat beribadah sendirian, tapi kita lupa untuk mengingatkan orang terdekat kita. Jangankan kita, kekuasaan cenderung lekat dengan kezaliman. Hatta Fir'aun, syukur alhamdulillah, Allah izinkan kita sampai ke tempat tinggalnya Fir'aun, bahkan melihat jasadnya Fir'aun. Itu kan Allah perintahkan Musa untuk apa? Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Coba temuin tuh Fir'aun, siapa tahu nanti berubah. Dia penguasa tapi zalim. Kenapa? Dia lupa yang memberi kekuasaan. Maka sebetulnya tugas kita sebagai khalifah, kita harus ingat bahwa sebetulnya kita mungkin RT, kita mungkin RW, kita mungkin adalah pemimpin di rumah tangga kita, tapi sebetulnya tu'til mulka man tasya. Kita bisa begitu karena apa? Ada zat yang tu'til mulka, yang memberi kepada kepemimpinan tersebut. Siapa? Allah. Maka harusnya kita meneruskan kebijaksanaan karena Allah maha bijaksana. Kita meneruskan keadilan karena Allah adalah zat yang maha adil. Betul, Allah jabar, kuat, tidak tertandingi Allah. Tapi bukan hanya jabar, tapi dia halim. Zat yang paling bisa memberikan ketenangan. Kita boleh keras, tapi harus bijak, sana ajis. Maka fungsi khalifah ini insya Allah naik kepada fungsi yang kedua kita, adalah sebagai ahsan. Ya. Yang paling baik, makhluk yang paling baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau tidak, kita dipulangkan kepada apa? Asfala safili. Ya. Saya pernah itu dari apa, negara-negara hitam, Afsel, ya, kemudian Ghana, kemudian Khurtum, itu kembali lagi ke Mesir, naik kereta. Ada orang Jepang, saya berenam waktu itu, naik kereta. Itu maaf, di antara mereka ada yang matanya biru. Begitu sampai, ya sudah ke Mesir lagi, teman kita bilang, wih, orang sana ada matanya biru-biru ya. Matanya biru. Saya bilang, kalah kalau biru itu cuma safir. Kalau kita orang Indonesia, matanya hijau. Bini kita kalau ngelihat duit, itu matanya hijau. Ijo berarti jamrut, mahalan jamrut daripada safir. Saking cakepnya matanya, hidung mancung. Ya, kalau saya kan hidungnya keinjak kebo ini. Dibacain surat Yusuf berkali-kali, tetap aja hidung agak mancung-mancung.
ya kan? Bahkan ada penelitian, maaf, ya kan? Ini kita tangan kita nih, kalau diginiin orangnya nggak kelihatan, diginiin. Itu sama makhluk-makhluk lain, itu hampir sama, susah ngebedainnya. Ya kan? Bahkan ada teori evolusi yang dibangun oleh Darwin, itu dijawab oleh ulama. Ngebedainnya gampang, tangan kita sama tangan mereka, ya giniin aja. Kalau yang pakai cincin berarti manusia. Kalau yang nggak pakai cincin berarti ya tadi, ya kan? Kalau bahasa Darwin kunyuk, ya kera. Karena katanya dulunya ini kera-kera berevolusi jadi manusia. Maka kata ulama gampang, pelihara aja tuh. Ini kera, ini kita manusia dari kecil. Ini kasih bubur tim, ini kasih bubur tim. Gedean dikit, ini kasih bubur kacang hijau, kasih bubur kacang hijau. Tak gedean lagi, ini kasih susu. Gedean lagi, udah bisa makan, ini kasih ikan gesek, ini kasih ikan gesek. Yang senang lalap, kasih jengkol, ini kasih jengkol. Siangan dikit, kasih kopi, ini ngopi sama singkong goreng. Kalau udah gede, apakah sama? Beda. Maka di situ ahsanu takwi. Bilal bin Rabah, saya pernah ke Soibah. Soibah itu tempat lahirnya Bilal bin Rabah. Itu di sana orang maaf bukan hitam. Kalau kita hitam, itu kayak semur digodok 3 hari 3 malam. Itu paling hitam. Jadi kalau semur nih, godok lagi 3 hari 3 malam, itu jadi hitam. Tapi kalau di Soibah, tempat lahirnya Bilal bin Rabah, ketika saya ke sana, itu bukan cuma hitam, biru, saking hitamnya. Jadi kalau kelihatan giginya doangan. Bahkan kalau kita lihat Luqman, itu diciri-cirikan. Dia hitam kulitnya, rambutnya keriting, kemudian bibirnya tebal. Tapi Allah angkat derajatnya, dia bukan nabi. Tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Luqman. Maka mudah-mudahan kita ahsanu taqwi, menjadi makhluk Allah yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kita menjadi fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, menegakkan agama, tidak menyebarkan hoaks, menyebarkan yang baik-baik saja. Kenapa Allah yang tantang kita? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ya kan? Bertakwalah kita. Wa qulu qawlan sadida, sampaikan hanya yang benar. Maka tugas kita membabat yang tidak benar. Menenangkan yang resah. Jangan terprovokasi, terkontaminasi saudara kita yang sudah benar. Di mana itu? Di majelis-majelis kita, baik secara bertatap muka maupun secara virtual atau di media sosial, karena semua innas sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tangan kita, telinga kita, mata kita, apa yang ada dalam hati akan dimintai Allah pertanggungjawabannya. Mudah-mudahan ini kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, apa ada yang ditanya? Kita lewatkan dulu ini suruknya. Biar suruk lewat dulu. Ya, makhluk Allah semua keluar. Nanti beberapa saat kita baru salat suruk. Silakan Bapak, Ibu. Ya, fadhil Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Allah menyuruh kita sholat? Bahwa kita meletakkan diri kita sebagai makhluk Allah, maka itu fitrah.
Maka Allah sampaikan dalam surat Ar-Rum ayat 30, fitratallah fatarna, bahwa fitrah Allah itu kebaikan. Kita itu menyeru kepada kebaikan, meneruskan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Rasul yang Allah pilih, kullu maftarada, semua yang Allah wajibkan baik di langit dan di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala, iftaradaha, Allah wajibkan di buminya. Illa salah, kecuali salat. Fa innaha iftaradaha fis sama, Allah wajibkan salat bukan di bumi tapi di atas, di langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama menyepakati indikasi amal yang paling tinggi sehingga dia melegitimasi amal yang pertama dihisab adalah salat kita. Maka ini satu wadah, satu kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga menumbuhkan akidah tadi. Kalau minta, mintalah kepada Allah. Kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Karena umat-umat sebelumnya itu juga meminta kepada Allah. Ada salat-salat yang lain yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti puasa pada umat-umat terdahulu. Akan tetapi Rasul sampaikan, solu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kau, kalian semua seperti aku salat. Ya, makanya takbirnya ada yang Allahu Akbar, ada yang sampai kuping, ada yang Allahu Akbar, ya, sampai bahu. Dua-duanya boleh. Kenapa? Rasul, karena memang yuhazi baina uzunaihi wa yuhazi baina mangkibaihi. Yang enggak boleh itu sambil ngeluarin jurus. Allah. Yang sebelah kanannya. Tapi yang sebelah kanannya. Kita belajar nanti. Sholat itu memberikan pelajaran banyak. Ada yang Allahu Akbar, taruh tengah-tengah. Ada yang Allahu Akbar, taruh di bawah pusar. Ada yang Allahu Akbar, taruh di sini. Ada yang Allahu Akbar, taruh di jantung. Ada yang Allahu Akbar, irsal, dilepas. Kan viral tuh kemarin, ISIS lagi sholat. Jadi sholatnya irsal, dilepas. Padahal itu bukan ISIS, itu madhab Hambali. Kita Syafi'i ya begini. Adapun yang begini, ini namanya sifat salat Nabi. Ya. Ada yang begini, ya silakan, ya kan? Karena memang Rasul pernah contohkan. Itu pertama. Ya. Maka Rasul sampaikan, solu, salatlah kalian seperti aku salat. Jadi salat sudah diwajibkan oleh umat terdahulu. Tapi ingat, sholatnya seperti sholat Nabi. Ustaz, ya kan? Maaf, masa sebelah saya tangannya begini aja, enggak gini-gini. Itu berarti bukan, belum seperti sholat Nabi. Kalau sholat Nabi ketika kita tahiyat, ya kan, ala ghadil basar fil isyarah, mata ini ngelihatnya kemana? Ke telunjuk kita. Yang kita lihat berarti telunjuk siapa? Harusnya telunjuk siapa? Telunjuk kita harusnya, karena mata ke sini. Lah kalau kita ngeliatin sebelah berarti kita bukan sholat Nabi itu. Ya. Lah kenapa? Kenapa orang lain diliatin? Allahu Akbar, mata kemana? Indah sujud, ketika tempat sujud. Ustaz, masa dia bajunya, no, kaosnya, kaos partai, ya kan? Ada tulisannya lagi, orang gila. Yang baca tulisan ini berarti orangnya gila.
Ini salatnya belum salat Nabi. Kalau salat Nabi mata ke sejadah. Allahu Akbar. Enggak begini-begini. Yang mata yang baca punya utang. Utangnya belum dibayar ya. Berarti tidak salat Nabi. Terakhir. Kita tidak butuh KPK. Tidak, kita tidak butuh BPK. Tidak, kita tidak butuh kejaksaan. Kalau sholat itu berfungsi, tidak akan pernah kita lihat ketika di penyelidikan dan seterusnya orang pakai peci sambil baca Quran ketika di BAP. Padahal jelas kasusnya adalah korupsi. Kenapa demikian? Fungsi sholat tanha anil fahsya'i wal mungkar. Fungsi sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau sholatnya benar, rukunnya benar, syaratnya benar, maka dia menghasilkan tanha anil fahsya'i wal mungkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana caranya? Rasul ngasih cara. Apa itu? Ija'alu ma fi shalah kharijahu. Jadikanlah salat itu tidak berhenti dengan proses salat, tapi jadikan aktivitas kita di luar salat itu seperti salat. Kan kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai enggak salat kita? Selesai. Kenapa? Muftatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tapi apakah fungsi salat selesai? Belum. Bagaimana selesainya? Ija'alu, jadikan apa-apa yang di dalam salat itu di luar salat. Sandal kita enggak ada. Ya kan? Maka jangan pakai sandal orang lain. Kenapa? Salat demikian. Kita membaca apa yang boleh dibaca, yang tidak boleh dibaca jangan dibaca, kan begitu. Ada harta orang lain, bukan rezeki kita, bukan hak kita, jangan diambil. Karena apa? Karena kita sudah Allahu Akbar, meletakkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sholat, Allahu Akbar itu artinya bukan Allah Maha Besar. Kan kita suka Allahu Akbar artinya apa? Allah Maha Besar. Tapi dalam tauhid, dalam teologi, bahwa Allahu Akbar bukan Allah Maha Besar, tapi Masiwallah asgor wa asgor wa asgor. Semua selain Allah kecil, kecil, kecil di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manajer, jadi GM, jadi dirut, tetap tidak kemudian merasa lebih. Kenapa? Ahsanu taqwim. Kita adalah makhluk yang paling mulia, dan kemuliaan kita adalah dengan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja mungkin yang dapat kita sampaikan karena sudah waktu. Yang punya wudu alhamdulillah langsung untuk salat isyraq agar kita mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadi Allah jam'an marhuma wa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah kuliah subuh kami hari ini ya Allah, taklim subuh kami hari ini ya Allah, adalah bagian yang kau maksum. Kau ampuni, kau gugurkan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jangan kau jadikan yang mahrum sia-sia di hadapanmu ya Allah ya rabbil alamin. Ya Allah biha bi husnil khatimah. Allahumma khtimna ya Allah bi husnil khatimah. Wa la takhtimna bi su'il khatimah. Ya Allah, tutuplah amal ibadah kami dengan kebaikan di hadapanmu. Menjadi umat yang terbaik di hadapanmu. Menjadi makhluk yang terbaik di hadapanmu.
menjadi dekat dengan amal ibadah kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Terimalah amal ibadah kami, salat subuh kami, pengajian taklim kami subuh ini, bermuamalah kami, bersosial kami, tujuan kami dalam kebaikan-kebaikanmu, menjauhkan dari kemungkaran-kemungkaran yang kau larang ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.